Kalau kamu iman kepada Allah dan Rasul, iman kepada Allah artinya apa? Allah memerintahkan kita berbuat baik sama tetangga, sama tamu. Maka lakukan itu. Sekali tidak demi Allah dan Rasul, berarti Anda didikte oleh hukum sosial. Kalau tetangga baik, ya kita baik. Kalau dia buruk, ya kita ikut buruk. Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul, tapi didikte oleh hukum apa? Sosial. Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah, bukan dengan sosial. Jika ketika baik sama tetangga pun itu karena perintah Allah. Jika kalau suatu saat kecewa, tetangga kita itu kurang ajar misalnya, ya kita tetap nyaman saja karena kita baik itu atas perintah Allah. Makanya masyhur di kalangan ahli hadis ada dawuh Nabi, la takunu imma'atan takuluna in ahsanan nas ahsanna wa in dolamuna dolamna. Kamu jangan jadi orang yang didikte sosial. Kalau orang baik kamu baik, kalau orang buruk kamu ikut buruk. Itu namanya orang yang enggak punya prinsip.